Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Ngomongi soal jam tangan murah, kali ini saya ingin memberikan review singkat tentang jam tangan Skime atau juga disebut SKME, apalah itu namanya ya. Intinya jam ini yang jam tangan sering saya pakai karena harganya murah dan daya tahannya juga bagus dan kualitasnya juga bagus. Makanya saya review produk ini. Ini adalah Skime 1416 Stainless Steel Man. Kenapa saya mereview produk ini? Ini adalah jam favorit saya, salah satu ya. Karena harganya murah tapi juga enggak malu-malui kok kalau dipakai. Hanya saja kalau kita bisa malu kalau kita nyebuti harganya. Oke, jam tangan ini berdiameter 46 mm sedangkan strapnya ini 22 mm. Ini banyak ya talinya. Tinggal strapnya kita tentui aja kesukaan kita yang mana. Oke, dari build quality-nya ini, modelnya ini cukup elegan saya rasa ya, dengan stainless steel dan bahan bawahnya ini berbahan ABS. Serta ini memiliki daya tahan rendaman air sampai dengan kedalaman 50 meter. Tangan ini udah saya pakai sekitar 1 tahunan teman-teman. Nah, untuk baterainya sendiri tahan banget, belum pernah saya ganti baterai. Dan udah capek banget saya celup-celupi di air, mulai dari air-air laut, sungai. Nah, untuk harganya sendiri jam tangan ini cukup murah. Di harga Rp89.000 teman-teman bisa pakai jam ini yang saya jamin bisa tahan sampai 1 tahunan. Tetapi strapnya saya nggak jamin ya, karena strapnya juga sudah saya ganti karena sering putus teman-teman. Untuk display jam tangannya sendiri di sini ada jam, di sini ada alarm, kemudian ada detik, dan kemudian tanggal dan hari. Cukup itu aja. Nah, untuk harga jam segitu ya nggak perlu banyak-banyak banget. Yang penting tahan air, bisa dipakai lama, awet, dah itu sudah cukup sih saya rasa. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja video singkat saya kali ini. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.